When did you lose your virginity? Hai, nama aku Susan Same. Sekarang kita lagi mau main game Gerebek HP. 6 jam 34 menit. Oke enggak sih? Oke, mainnya aku 7 jam. Oh ya. Main orang 7. Ah, oh, oke. Okay. Berarti aku untuk first for apps itu. Instagram. 14 jam 49 menit. Oh my god. Sumpah aku enggak nyangka. Oke. Okay. Lebay berarti nih aku main Instagram terus. Oke, okay, harus detox. Keduanya WhatsApp. Iya. Gojek karena aku suka makan. Sumpah. TikTok. Why? Kenapa? Buka Instagram, udah. Lihat fotonya dong. Sumpah, aku gaptek. Oke, okay, udah. Foto yang satu foto. Yang ini. Kok berasa di ini sih? kenapa? Oke, okay. Karena estetik. Ya, yeah. Jujur aku suka estetik, tapi karena kebutuhan untuk apa ya di Instagram, ya promosi harus memperlihatkan muka segala macam, jadi aku suka selfie. Ke explore, sumpah aku orang tergaptek kayaknya. Oke, ini dia. Quotes. Isinya penuh dengan quotes, karena aku senang memotivasi diri aku sendiri. Membuat positive thinking, aku suka. Udah gitu, Angelina Jolie. Karena dia cantik banget. Terus isinya Selena Gomez. Terus ini, apa? Yang suka pencet-pencetin komedo, jerawat gitu, sumpah. Sumpah suka banget aku. Sekarang apa-apa carinya di Instagram gak sih? Kayak kita misalnya lagi ke Bali atau kemana, kita mau cari villa yang bagus atau tempat makan atau segala macam, tempat-tempat yang lagi hits tuh carinya di Instagram, bener gak sih? Iya kan? Iya. Demi apa? Kamu mau lihat? Oke. Okay. Oke, okay, nih. Ada teman aku namanya Muhammad Arozi, karena aku semalam lihat story yang habis premier. Ada Aurora. Terus ada Kaderi sama Kanaiwa. Sumpah deg-degan. WhatsApp. Terus udah. Ada yang ping enggak? Ada. Ada. Manager. Enggak, karena aku tun ya. Karena aku orangnya nggak suka balesin WhatsApp. Jadi mami aku aja bisa aku jawab bisa 3 hari kemudian. Nah, manajer aku tuh suka kesel banget. Dan aku nggak ngerti sebenarnya cara ngepin itu gimana. Jadi dia ngepin sendiri. Ini biar WhatsApp aku selalu ada di atas, kata dia. Sumpah aku mendadak panas. Grup yang sering dipakai. Ada. Grup tuh ini, grup rumah. Jadi isinya ada mbak aku, gitu-gitu. Iya, ada mbak, ada driver, ada asisten aku. Oh, jadi siapa aja tuh? Kenapa di blok? Kenapa di blok? Karena mengganggu. Mantap, ya? Ada. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya udahan, udah putus, terus tiba-tiba aku dekat sama seseorang, terus tiba-tiba nih mantan aku mencoba ngedeketin aku lagi atau minta maaf atau berusaha untuk kitanya baik-baik aja, tapi dia tidak bisa menghargai pasangan yang lagi aku deketin ini, aku akan ngeblok dia. Gitu. Karena aku ingin apa ya maksudnya? Enggak tahu ya. Aku tipikal orang yang sangat menghargai pasangan, mau dia tahu atau enggak tahu, tapi aku akan tetap hargain dia. Yang pertama, speed lab. Sama ini, apa aku suka pesen shirataki kan?
tapi suka ordernya lewat WhatsApp terus aku. Oke. Order this here. Bakery, aku nggak usah sebut mereknya, bakery. Pokoknya aku ini pencinta roti, jadi setiap hari aku makan roti. Gitu, jadi pasti setiap hari aku gojek roti. Cuma makanan? Makanan, iya jarang banget aku kayak aku pergi naik gojek itu jarang. Biasanya kalau di Bali sewa motor, nggak pakai gojek ya nggak sih? Iya, ya, iya dong belain gitu. TikTok, oke. Okay. Suka main TikTok? Kadang. Main TikTok daripada mati TikTok? Iya, aku lebih suka ngeliatin orang-orang main TikTok, tapi kalau misalnya akunya sendiri main TikTok, aku tuh orangnya nggak pede. Aku orangnya insecure beneran, jadi kayak ada yang aneh dikit, aku kayak, ah nggak, ah gitu. Kalau FYP-nya apa aja? Kebanyakan ini temen aku, oke. Kalian apa? Sama juga nggak sih? Oh, kalau setiap orang tuh beda-beda ya? Oh, oke. Okay. Oh. Gini-gini. Promo film. Temen aku lagi yang tadi, maaf. Terus ini apaan tuh jualan? Dan biasanya suka banyak yang nyanyi-nyanyi, maksudnya X Factor gitu-gitu, aku suka ngeliatin. Aku sangat mengikuti kayak X Factor, Indonesian Idol, aku ngikutin banget. Oke, terakhir sama my bestie, Cinta. Kok muter-muter ya, maaf. Masih belajar, maaf ya. Yang jelek. Ngitungnya gini ya? Ya. Okay. Sama Fajar. Oke. Okay. Ada dong. Ada tiga, yaitu Susan Sameh, Inversa, Reval Hadi. Semuanya teman-teman aku. Indah Permatasari sama Reval. Dah, sumpah ini sudah membuat aku sangat panas. Please. Hai, aku Susan Sameh. Thank you udah pada nonton Gerbek HP. Thank you udah melihat aku yang super duper deg-degan. Membuat badan aku panas, bingung mau jawab apa. So, buat kalian semua jangan lupa nonton film Dear Nathan Thank You Salma tanggal 13 Januari 2022 di bioskop kesayangan kalian. See you guys!